Halo guys, halo guys, kita jumpa lagi guys di Kena Breath of Spirit part 3. Kemarin kita udah ngalahin si Corrupted Taro atau Taro yang jahat, yang versi jahat yang dikendalikan oleh hawa jahat dari area tersebut atau gunung tersebut, yang entah cahaya itu dari mana, dari luar angkasa atau apa. Dan kita akan lanjut di part yang keempat ini. So, kita lanjut aja, continue. Yep, kita di sini. Kemarin kan udah di situ. So, lanjut kita kemana? Balik lagi ya. Kita harus balik ke desa. Mau pakai portal aja lah biar lebih cepat, tapi di kalau di sini aja lah, dekat yang spirit mail. Saya ingin buka, siapa tahu bisa dibuka spirit mailnya. Ke arah mana ya, kiri kanan? Oh. Boom. Sama-sama. Udah bebasin satu roh ya. Go get it. Ambil. Apa itu? Yuhu. Ayo. Wah, makin besar. Peliharaan mama makin besar. Oke. Boom. Open it up. Dapat satu. Come to mama, join the team. Ada dupa baru. Ada dupa baru. Dupa atau apa itu tadi bilangnya? Yes. Tuh di atas ya. Lewat mana? Gak bisa. Lewat mana? Lewat sini. Gak bisa. Oke, sini. Kirim. Mantul sekali. Satu rumah terbebas. Ada tiga loh, ternyata. Gak semuanya laki-laki ya. Wah, ini ada musuh ini. Ah. Oh. Oh.
kristalnya merah itu pasti ada musuh. Ah, satu lagi cuin. Ada tupa baru. Ah, 14 gila, banyak banget. Lagi. Kehabisan anak panah. Wah, besar yang pasti. 30, tidak. Dua. Gagal, man. Sialan, man. Bentar. Aduh. Kita nambah posisi arrow ya. Jam. Yeah.
Ah, gagal lagi. Sialan. Kayaknya belum bisa ya. Nantilah. Skip dulu. Belum kuat tuh. Oke, rohnya pada berinteraksi satu dengan yang lain. Di sini ada satu lagi. Spirit mail. Wih, jauh banget. Ke arah sini. Mana? Oke. Dapat spirit mail. Spirit mail ini kan kita harus apa itu namanya mengelilingi hutan-hutannya ya. Kadang di tempat-tempat yang tidak bisa kita perkirakan kalau di situ ada spirit mail. Selamat jalan teman. Right there. Balikin kayunya. Right there. Let's join the party. Oh. Kita bisa ke sana pakai itu ya. Tapi kan harus dihancurin dulu. Corruptednya harus dihancurin dulu itu. Kalau mau ke sana. Oke, bisa di mana? Dihancurinnya pakai apa itu? Kilau-kilau. Ini pasti ada roh. Oke, roh. Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Oh, kita dapat Adira Mas. Adira Mas. Buat apa sih itu? Kita harus ngumpulin 3 memories ya. Ini yang kita pakai topengnya siapa? Adira.
Spirit barrier. Oh, semuanya di blok ya. Pertigaan belok kanan. Bentar. Siapa tahu ada kan? Ladybug. Pinecone. Kondisi desa yang satunya. Tapi kenapa tiap desa di blok ya? Tujuannya apa? Cukup luas sebenarnya desa. Jauh sekali kau, Roh. Pintu akhir ya. Rohnya jauh. Mantul. Mantap betul. Buka gerbangnya, saya mau lewat. Mantul, beresonansi. Oke. Saya keliling-keliling dulu bentar. Tempat apa ini? Tempat apa ini? Semacam tempat rahasia atau gua atau gimana? You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together, we found a way to capture the energy of the mountain shrine. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm.
You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Oh, kita dapat ability baru. Sebentar. Okay. We have an ability. Alat untuk press and release bomb. Shot. Okay. Aktifkan kristal. Untuk membuka pintu. Enggak bisa ya. Sesuatu yang baru. Kena batu dong. Ini berarti ada jangka waktunya tuh. Oke. Sebentar. Ayo satu-satu. Apakah ini bisa? Apa ini? Kita dapat baru. Oke, spirit mail. Topan tapi nggak bisa diambil. Oh bukan. Kita lihat dulu. Siapa tahu sesuatu. Ah, paham itu kecil. Ah, nggak bisa. Terlalu jauh. Gak ada apa-apa ya? Oh, di sana. Look!
yang sangat sempit untuk bergerak. Kita dijeda waktu ini ya. Gimana caranya saya ke sana? Oke. Sampai kita coba dulu. Nah, ke arah sana pakai apa? The rocks in these caves are filled with naturally occurring crystals. They can store and transfer energy. Once we developed a way to forge our own, ternyata seperti itu. Yep.
di sini ada corruption. Kan? Ele kumbang. Gak tahu apa itu kumbang atau bukan. Ah, berubah dulu. Oh, gak bisa. Bisa dirubah. Turun. Saya ke tindian ini mati kan. Aduh, gak bisa. Harus kemana lewatnya? Oh ini?
Kayaknya batu yang itu bisa di berdiriin deh. Kita coba lah. Itu yang ini. Aing. Salah. Turun dulu. Gokil. Cara saya naik gimana, Bambang? Konyol sekali. Atau apa ya, rubuhnya cepat sekali. Kuncinya ini pakai apa? Oke, aku tahu sekarang. Kita balik lagi ke sana dan lewat. Ah, salah. Yuk. Ah. Lari itu nanti. Oke lo. Kesempatannya cuma satu kali. Semoga tidak miss. Oke. Oke. Running boy. Go. Fast. Alamak.
Gagal dong. Astaga, Jim. Ah, siap. Ilah, Bambang. Apa jatuh kok Bambang? Sebentar. Lu yang ini lu gimana itu? Oh, sebentar tuh. Kayaknya ini harus putar-putar mungkin. Oh ya, kita coba dulu. Oke,
One more left. Oh, elah. Ternyata seperti itu. Tahu gitu saya nggak cepet-cepet untuk Lantas kok ada apa itu? Ada tanda kayak tato gitu. Nah, harus nurutin ya. Get this door open. Terbukalah pintu ajaib. What is that? Adira, what have you done? Kenapa saya ditinggal? Oh man, terbakar man. Bakaran hutan, woi. Perubahan iklim ini. Kacau, kacau. Area terbakar api, polusi ini, polusi. Dia masuk. Ya, siap. Oke. I can feel her presence everywhere. These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? We need to find three relics to help Adira. There's something buried beneath the poison over there. That might be a good place to start looking. Okay. Part untuk buka pintu Adira itu sudah selesai. Dan kita akan jumpa di part berikutnya. Kemungkinan ini adalah kumpulan memori-memori dari Adira, seperti quest yang sebelumnya yang taruh itu, dimana kita harus ngumpulin 3 memori dan 4 ya.
Harusnya 4 sih. Di situ tulisannya 4. 4 memoris. Kalau Adira ini ada 3 memoris. Jadi untuk mungkin bosnya ada curiga sih Adira sih. Si Adira dalam corruptednya. Posisi terpengaruh sihir itu. And see you di part berikutnya guys. Bye bye.